Hari ini Elsa lagi di daerah Sayung di Demak. Kita hari ini bakal jalan-jalan, bakal mancing sama komunitas mancing amatir Semarang. Nah, kita bentar lagi bakal ke tengah sana. Saya juga kepo kayak apa kondisinya di sana. Terus baru pertama kali juga kayak gini. Ya, ikutin terus ya. Kita balik lagi di acara Tikom, Tribun Community, dan kali ini Elsa sudah berada di tengah-tengah laut. Oh iya, nggak laut ya. Kali ya. Ini di tengah-tengah kali yang ada di daerah Demak. Saya saat ini sudah bersama komunitas mancing amatir Semarang. Pagi ini kita bakal mancing, bakal belajar mancing. Elsa sebelumnya juga nggak pernah mancing, tapi kali ini juga bakal belajar banyak kayaknya, soalnya nol banget. Kita bakal kepo-kepo tentang komunitas mancing amatir Semarang. Terus buat pagi hari ini saya sudah bersama dengan ketuanya. Mungkin boleh kenalan dulu, Mas? Mungkin bisa perkenalan dulu dengan namanya siapa, terus cerita dikit tentang komunitasnya. Saya Mas Didi dari komunitas mancing amatir Semarang. Komunitas mancing amatir Semarang bisa seperti ini karena berkat kerjasama dari tim-tim seluruh sekalian. Setelah kita bilang sekarang itu sedulur-sedulur ya, karena kita berusaha membuat kita semakin erat. Jadi bukan seperti orang lain. Mancing amatir Semarang itu berdiri kurang lebih sekitar tahun 2011-2012. Dari sekitar sekumpulan beberapa orang, kemudian ya mereka juga berdiri di komunitas yang lain, kemudian kami ingin mendirikan sendiri. Salah satunya bernama Mas Adam. Mas Adam itu beliau yang mencetus untuk membuat suatu komunitas namanya Mancing Amatir Semarang. Pelopornya ya. Ya. Kalau untuk kegiatan mancingnya sendiri biasanya berapa kali rutinnya? Kalau dibilang kegiatan mancing itu, karena ini komunitas, jadi banyak orang berbagai macam, beda-beda macam karakter. Misalnya ada yang, kalau kebanyakan sih pastinya satu minggu dua kali yang kalau mereka suka, karena mereka kan ambil weekend Sabtu dan Minggu. Okay. Kalau ada lagi orang yang mancing itu, istilahnya kalau orang Jawa bilang goto. Goto itu mata pencarian. Jadi iya, dia harus setiap hari berangkat kan. Mata pencarian. Kalau kita kan dari sekedar hobi. Terus kalau ini alat pancingnya adanya apa aja? Mungkin cerita dikit. Alat pancing itu ya ini seperti yang kita pakai sekarang. Nah, tergantung kita mancingnya itu target kita apa. Kebetulan teman-teman yang di sini itu targetnya kakap. Kakap ya. Misalnya ke Baramundi ya. Baramundi. Umpannya pakai udang ini ya? Iya, nih. Udang hidup. Kalau umpannya kita pakai udang hidup. Udang putih. Putih. Nah, karena kalau kita pakai udang yang mati beda lagi ikan yang makan. Tetap ada yang makan tapi cuman bukan target. Bukan kakap ya. Iya, bukan kakap. Gitu. Kalau komunitas ini udah berapa lama? Rutinnya maksudnya kan banyak anggotanya nih. Udah berapa kali kegiatannya, mungkin maksudnya selain kegiatan mancing ada kegiatan lain? Alhamdulillah grup komunitas mancing amatir Semarang kita memang
banyak, kita ada program-program macam-macam kegiatan yang pasti rutin itu setiap bulan puasa kita mengadakan bakti sosial itu pasti ke ya anak-anak panti itu pasti. Kemudian kemarin seperti bencana di Demak sama di Gubuk, kita spontanitas. Jadi kita nggak melulu hanya mancing aja, kita fokus ke utamanya ke sosial, bakti sosial. Bakti sosialnya ya. Saya kalau dibilang terbesar saya sendiri ya nggak berani bilang ya, kalau kita masih amatir. Kalau anggota kita bisa cek di Facebook. Facebook kita itu ada di Facebook Mancing Amatir Semarang. Yang pasti tersebar di sekitar Jawa Tengah, pasti di Jawa Tengah. Dan tapi kebetulan anggota kita juga ada yang dari di Kalimantan ada, di Surabaya ada. Gitu. Jadi pas misalkan mereka dari Surabaya, mereka waktu pengen mancing bareng-bareng kita, dia ke Semarang. Kalau kita grup kita kepengen, misalkan ada info, di Surabaya lagi musim ini kakapnya nih kesini Pak Ketu, yuk kita ngasih teman-teman ke sana. Banyak ya kita tempat mancing itu, ini istilahnya tambak ada, di muara ada, di laut ada. Oh sampai ke tengah laut pun ada? Ya. Wah, tapi seru ya. Kalau kita ke tengah laut itu sudah beda targetnya. Kita tidak menganggap itu sudah seperti Tenggiri. Kelas besar ya, kelas ya, berat. Ya, bisa. Sebenarnya enggak sih, kan itu tergantung selera juga. Oh iya. Kalau misalnya saya senangnya kakap, kakapnya jadi sekitar sini. Kenapa namanya Mancing Amatir Semarang? Kenapa pakai kata amatir? Bilang apa ya? Ya kita bilang amatir sebenarnya. Gak amatir juga. Banyak sih banyak cuma kita tidak mau lah kita bilang profesional gitu enggak. Ya kita hanya sekumpulan orang-orang yang hobinya merakyat banget lah. Memang dibilang kalau dibilang mancing itu apa sih? Paling saya dulu saya gitu, saya lihat orang mancing itu paling hanya sekedar modal paling berapa sih? 7.000, 10.000 udah jadi dapat ikan. Setelah saya masuk ke sini ke komunitas kita jadi lebih tahu. Ternyata mancing itu hobinya lumayan mahal. Lumayan mahal, mungkin bisa cerita yang bikin mahalnya tuh apa? Yang bikin mahal itu satu, ini istilahnya apa, joran ya. Joran. Ini aja sudah banyak tipenya macam-macam. Terus kemudian bahannya kan beda-beda. Senarnya juga beda, mereknya juga beda-beda. Ini pakai rail. Rail sudah mahal, sudah ada macam-macam juga. Kalau tradisionalnya yaitu tadi pakai bendrong, seperti yang dipakai Mas Budi. Bendrong. Nah, itu bendrong. Bendrong sama rail ya. Iya. Terus kalau misalnya pengen join jadi anggota nih, kira-kira gimana caranya? Sederhana banget, kita enggak terlalu banyak. Yang jelas, begitu masuk di Facebook MAS, dia sudah jadi anggota. Oh gitu. Iya, begitu dia. Kan kalau kita enggak pernah minta menarik seseorang untuk masuk, tapi dia kehendak sendiri untuk masuk. Itu dia menginginkan masuk, pengen. Dia sudah menjadi anggota MAS, cuman lebih mantap lagi kalau dia punya propertinya MAS. Contohnya ya ini jersey. Oh jersinya ini ya. Jersey kemudian KTA. Kartu tanda anggotanya ya. Kartu tanda anggota dan satu lagi mengikuti kegiatan MAS. Ada, rutin bulanan. Oh rutin. Ya. Ada minimal ya berarti ya. Ya paling tidak seperti itu. Jadi pertemuan itu fungsinya cuman mengakrabkan antara anggota, dan anggota dan pengurus. Oh ya, biar ketemu gitu Di situ juga kita bisa saling sharing. Misalkan spot mana yang lagi viral, kan kakap di mana? Yang lagi rame di mana nih? Gitu ya. Terus kemudian nggak tahu, misalkan Bogor rame, misal salah satu tempat kita kepengen kesana tahu informasinya. Di kumpulan itu bisa semua ada. Jadi tukar informasinya juga jalan. Informasi ada di setiap kumpulan MAS, setiap satu bulan sekali. Mungkin sambil ngajarin mancing gitu biar kayak asik gitu. Sama-sama belajar. Oke, kita sama-sama belajar. Ya. Amin. Oh iya.
Ini yang real ya. Kita mancing kakap pakai udang itu. Kenapa udang itu ditaruh di apa ini? Tanduknya. Ini kan ada kenapa? Tanduk. Nah, di tanduk kan. Ada yang ditaruh di tanduk, ada yang taruh di ekor. Kalau di biasanya sih setahu saya kalau di tanduk itu karena kita mancingnya sekarang di rumpon. Di rumpon. Kalau kita mancingnya di lepas kayak di laut atau di pinggiran di kayak di pantai gitu, kita taruhnya di ekor. Agar apa? Udangnya itu dia bisa gerak. Bisa lari. Nah, ini kita taruh di tanduk karena kita mancingnya di rumpon. Rumpon di bawah. Di bawah-bawah bambu-bambu gini. Ini kebetulan ini yang kamu pakai pakainya reel, jadi nggak pakai bendrong. Kalau pakai modernnya ya. Iya, istilahnya bukan modern. Lebih pro. Lebih fleksibel. Ini kan tangan yang kanannya ini. Kanan ya, yang sini ya. Oke, sudah. Oke. Sebelum dijatuhkan, ini pegang dulu di tali. Kelunjuk kanan ya. Kelunjuk kanan. Oke. Kalau ini nggak dibuka, ini kuncinya nih. Kalau nggak dibuka, dia nggak akan turun. Berarti harus dibuka dulu. Dibuka kayak gini. Kita dibuka, sekarang dilepas pelan-pelan. Kunci lagi. Gitu, oke. Nah, ini nanti kalau ikan kakap itu dia memakannya bisa dirasakan saat ini udangnya gerak. Kalau dia enggak dideketin sama ikan kakap, dia enggak akan gerak. Dia biasa aja. Tapi begitu ada ikan kakap, dia mau dimakan dia gerak. Geraknya lebih kenceng daripada biasanya dia seperti gini. Gitu. Terasa nanti. Jadi begitu dimakan, karena ini kan udah dikunci. Enggak mungkin dia kabur. Karena ini ada itu. Beda lagi kalau kita pakai bendrong. Mungkin dia kabur kalau ya gitu. Bisa. Tapi tergantung kecepatan jari juga. Kalau dia pegang kunci. Diangkat. Elsa juga mau ngamatin, belajar dikit-dikit juga. Mungkin sekian dulu wawancaranya. Makasih banyak. Kita sudah disambut di sini, sudah diajarin cara mancing juga. Belajar, sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Apalagi, tapi saya yang nol banget sih. Soalnya benar-benar nggak ngerti masalah mancing gitu. Mas Deddy, makasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Jangan lupa buat terus saksikan Tikom. Nah, udah terjawab kan tentang gimana komunitas mancing yang ada di Semarang. Salah satunya ya ini, komunitas mancing amatir Semarang. Jangan lupa buat terus saksikan Tikom, Tribun Community, hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya!